Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 3 anak-anak. Hal yang baik bagi tubuh, kegiatan 12, mengenali teks prosedur dalam fiksi. Materi ini ada di halaman 92 sampai dengan 93. Baik, ibu langsung membahas. Materi kegiatan 12 anak-anak, mengenali teks prosedur dalam fiksi. Kegiatan membaca anak-anak, sekarang bacalah kutipan cerita berikut, kultur jaringan. Nah, kita sudah bisa menyiapkan proses pembibitan. Tolong ambilkan karung bibitnya. Paman Unus menoleh kepada dua karyawan kontraktornya. Karyawan yang disuruh bergegas ke mobil pick up menurunkan karung goni berisi buah kopi. Tadi pagi, Paman sudah memetik semua buah dari pohon kopi itu, Amel. Paman menjelaskan, kita membutuhkan semua buahnya untuk memperoleh 2.000 bibit yang baik. Buah kopi dari induk yang baik itu ditumpahkan di atas terpal. Paman Unus menyuruh aku, Maya, Noris, dan Tambusai menginjak-injak agar kulit buah kopi terkelupas, tetapi kulit tanduk tidak sampai lepas. Sekarang tolong bantu ambil air dengan ember. Paman menunjuk ember-ember di sekitar kami. Jua dan Pendi segera mengambil air dari kolam, mengisi dua ember penuh-penuh. Dua ember itu diletakkan di tengah-tengah. Paman Unus lantas menyuruh kami menumpahkan buah kopi yang sudah diinjak-injak ke dalam ember berisi air. Kalian perhatikan baik-baik, inilah cara menyortir bibit paling klasik, paling tua. Sebagian besar biji kopi akan tenggelam, sebagian lagi terapung. Biji-biji kopi yang terapung harus dibuang. Juga biji kopi yang ukurannya terlalu besar, terlalu kecil, tidak seragam, dibuang. Itu bukan bibit yang baik. Kami mengangguk mendengarkan penjelasan Paman Unus. Sepanjang sisa sore, kami sibuk menyiapkan biji kopi untuk penyemaian. Setelah menyortir bibit, Paman Unus menumpahkan abu gosok ke atas biji kopi untuk menghilangkan lendir buah. Memasukkannya kembali ke dalam ember berisi air, merendamnya selama 5 menit di cairan fungisida yang telah disiapkan. Terakhir, bagian yang paling seru adalah ketika kami mulai menanam biji-biji kopi itu di atas bedeng-bedeng tanah gembur bercampur pupuk kandang. Paman Unus menjelaskan caranya bagaimana posisi biji tersebut ditanam. Kami mulai meraup biji kopi masing-masing. Maya terlihat antusias, tidak peduli kalau wajahnya cemong oleh pupuk kandang. Aku tertawa menunjuk pipinya. Maya hendak menghapusnya dengan tangan yang belepotan, justru menambah cemong. Dikutip dengan penyesuaian dari Terelier 2013, halaman 317 sampai dengan 319. Kalian telah mengenal beragam teks prosedur. Kalian dapat membandingkan kutipan teks prosedur dalam novel Amelia ini dengan teks prosedur yang kalian baca sebelumnya pada bab ini. Saat membandingkan, kalian dapat mengingat-ingat ciri kalimat, struktur teks prosedur, dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur yang telah kalian pelajari pada bab ini. Soal nomor 1 anak-anak, dapatkah kalian menemukan kalimat perintah, ajakan atau imbuan pada kutipan cerita tersebut? Tuliskan kalimat-kalimat tersebut pada buku tulis, baik ibu memberi alternatif jawaban. Tak dapat menemukan kalimatnya anak-anak, untuk kalimat perintah, ibu memberi dua contoh di sini. Nah, kita sudah bisa menyiapkan proses pembibitan. Tolong ambilkan karung bibitnya. Di sini ada kata tolong ambilkan karung bibitnya. Ini merupakan kalimat perintah. Selanjutnya, sekarang tolong bantu ambil air dengan ember. Ini juga kalimat perintah anak-anak. Selanjutnya kalimat ajakan. Di sini, kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara menyortir bibit paling klasik, paling tua.
Ini, kalian perhatikan baik-baik, ini merupakan kalimat ajakan anak-anak. Soal kedua anak-anak, adakah yang unik dan berbeda pada kalimat-kalimat yang telah kalian catat tersebut? Ada yang unik dan berbeda pada kalimat-kalimat tersebut. Kalimat perintah dan ajakan pada novel Amelia diucapkan langsung oleh seorang tokoh kepada tokoh yang lain. Berupa kalimat langsung anak-anak. Ke pertanyaan ketiga, apa saja keterangan yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut? Baik, kata keterangan yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut antara lain. Untuk kalimat yang A, ibu dicontoh, Paman Unus menyuruh aku, Maya, Nori, dan Tambusai menginjak-injak agar kulit buah kopi terkelupas, tetapi kulit tanduk tidak sampai lepas. Ini berarti keterangan cara anak-anak. Ibu beri penjelasan keterangan cara. Ke kalimat B, sekarang tolong bantu ambil air dengan ember. Berarti ini keterangan alat anak-anak. Ibu lanjutkan kalimat C, Juha dan Pendi segera mengambil air dari kolam mengisi 2 ember penuh-penuh. Ini keterangan cara anak-anak penuh-penuh. Ke kalimat yang D, sepanjang sisa sore kami sibuk menyiapkan biji kopi untuk penyemaian. Ini keterangan tujuan anak-anak. Ini keterangan tujuan. Dan ke kalimat yang E, Paman Unus menumpahkan abu gosok ke atas biji kopi untuk menghilangkan lendir buah. Ini juga keterangan tujuan anak-anak. Tulis di sini keterangan tujuan. Menurut kalian, apakah kutipan cerita di atas memuat tahapan prosedur yang jelas untuk membuat kultur jaringan? Ibu memberi alternatif jawaban. Menurut saya, kutipan cerita tersebut sudah memuat tahapan yang jelas untuk membuat kultur jaringan. Mulai dari cara mengelupas kulit biji kopi, menyortir biji kopi, hingga menyemai biji kopi. Pertanyaan kelima anak-anak, setelah membaca kutipan cerita di atas, menurut kalian apakah mudah atau sulit untuk membuat sebuah kultur jaringan? Tuliskan alasan kalian. Menurut saya cukup sulit untuk membuat sebuah kultur jaringan karena selain harus berhati-hati saat mengelupas kulit biji kopi, kita harus terampil dalam menyortir, membuat media tanam, dan juga menanam biji kopinya. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.